Shalom adik-adik. Shalom Kak Tina. Shalom Kak Doli. Senang sekali kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan di hari Minggu ini. Are you ready? Ya, Kak Doli mengajak semua untuk bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Kita membuka sekolah Minggu online dengan pujian Allahku besar, kuat dan berkuasa. Berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebesaran dan kemahakuasaan-Mu yang tidak tertandingi itu. Dan kami mau memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah sekolah Minggu Revival Online. Karena itu ya Tuhan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami, layakkan kami sehingga semua yang kami lakukan dalam ibadah sekolah Minggu boleh menyenangkan hati Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Pimpin dan sertai dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah kami. Berkati semua guru-guru sekolah Minggu, berkati juga teman-teman yang mengikuti ibadah hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian sukacita. Saat iblis menggodaku, apa yang harus kita lakukan? Kita tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasihnya, firman-Nya teguhkanku.
lagi ya. Kita tidak perlu takut pada iblis, karena Tuhan kita lebih berkuasa. Yesus sudah mengalahkan iblis ketika dia bangkit dari mati. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasihnya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pembenar. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Kak Tina dan adik-adik di rumah masih tetap berdiri, kita naikkan pujian ini. Big or small, kita semua diciptakan Tuhan. Silahkan duduk, kita akan berdoa menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang kami puji dan sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami bersyukur untuk hari ini Tuhan boleh menolong, menyertai kami semua adik anak-Mu sehingga dapat mengikuti ibadah hari ini.
Terima kasih Tuhan, kami juga datang untuk menaikkan permohonan kami kepada-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik kami di dalam masa tumbuh kembang mereka, di dalam pendidikan mereka. Tuhan, Engkau menolong, memberkati sehingga apapun yang mereka lakukan, Tuhan tetap menyertai, melindungi, menjaga sehingga mereka terus melakukan apa yang terbaik. Tuhan menolong mereka di sekolah, di dalam bermain. Tuhan memberikan mereka kemampuan, kepintaran, kekuatan, semangat untuk belajar, ketekunan, supaya mereka juga mendapatkan prestasi yang baik untuk pendidikan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami, mungkin ada yang sakit, yang sedang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong semua makan minum obat yang mereka konsumsi, Tuhan berkati supaya semuanya itu dapat menjadi sarana untuk kesembuhan dari sakit mereka. Berkati juga orang tua, berkati juga dokter, perawat yang merawat sehingga diberikan kemampuan, kekuatan, kesabaran di dalam merawat adik-adik yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bersyukur untuk keamanan yang masih terjaga sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin-pemimpin yang terus bekerja untuk kemajuan bangsa Indonesia. Tuhan memberikan hikmat, berikan bijaksana, rasa takut akan Tuhan. Tuhan karuniakan sehingga apa yang mereka lakukan, mereka bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan siapapun pemimpin yang baru, presiden yang baru yang akan memimpin bangsa kami. Tuhan, Engkau tolong supaya mereka juga memimpin dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia yang terus memberitakan Injil Tuhan. Tuhan memberkati mereka, menguatkan mereka. Tuhan menolong sehingga mereka tidak gampang menyerah ataupun mundur atau patah semangat karena banyak penolakan ataupun penganiayaan yang mereka alami. Tetapi biarlah mereka terus kuat dan punya pengharapan di dalam Tuhan sehingga mereka terus memberitakan Injil dan banyak orang mendengar dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan boleh mendengar dan menjawab doa kami seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, mari persiapkan hati, duduk dengan tenang. Siapkan Alkitabnya juga, kita mau dengar cerita firman Tuhan. Sebelum dengar cerita, kita akan nyanyi pujian Yesus Menantikanmu. Satunya jalan hanya Yesus.
pagi adik-adik, kembali berjumpa lagi dengan Kak Alvan. Nah, di sini Kak Alvan akan cerita tentang apa yang Yesus alami bagi kita, bagi Kak Alvan dan bagi adik-adik. Ini cerita tentang Tuhan Yesus yang disiksa dan kemudian puncaknya disalib. Nah, adik-adik, ada tidak yang sudah pernah dengar kira-kira cerita ini atau nonton di film atau baca mungkin cerita tentang Yesus yang disalibkan? Ada tidak yang sudah pernah dengar kira-kira? Nah, kalau sudah ada, oke, Kak Alvan akan cerita ulang lagi dan mungkin ini akan memberikan apa ya, adik-adik bisa lebih mengerti lagi, bisa lebih paham lagi. Nah, karena itu adik-adik, konsentrasi, perhatikan karena Kak Alvan akan cerita firman Tuhan adik-adik. Oke, Yohanes 19 ayat 16-18, Yesus disalibkan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Nah, adik-adik, di sini tidak terlalu jelas ya diceritakan tentang bagaimana atau apa yang Yesus alami. Karena itu Kak Alvan akan cerita dengan lebih detail apa yang sebenarnya Yesus alami adik-adik. Apa yang sebenarnya Yesus alami bagi kita, bagi Kak Alvan dan bagi adik-adik. Nah, pertama adik-adik adalah Yesus itu dicambuk terlebih dahulu sebelum disalib. Adik-adik tahu cambuk tidak? Mungkin ada yang sudah pernah melihat cambuk mungkin? Kalau belum, ini Kak Alvan kasih tunjuk cambuk itu seperti ini. Nah, itu kira-kira seperti itu cambuknya adik-adik. Dan sebenarnya lebih parah lagi adik-adik. Karena cambuk pada zaman Tuhan Yesus itu cambuk terus mereka taruh, mereka tempel lagi dengan potongan-potongan tulang. Jadi tulang itu mereka potong kasih tajam, adik-adik kasih tajam dan kemudian mereka tempel di situ. Dan logam juga mereka kasih potong kasih tajam dan mereka tempel di situ. Dan cambuk yang seperti itu yang dipakai untuk mencambuk Tuhan Yesus. Jadi adik-adik bayangkannya itu perwira Romawi, mereka pakai cambuk seperti itu dan mereka cambuk Tuhan Yesus di belakang. Itu sakit sekali, itu mengerikan sekali adik-adik, sakit sekali. Dulu Kak Alvannya pernah di sini, pernah alami luka kepotong adik-adik. Padahal lukanya cuma mungkin panjangnya sebegini adik-adik dan tidak terlalu dalam, mungkin dalamnya sedikit sekali. Tapi itu Kak Alvan sudah rasa sakit sekali. Kak Alvan sampai tidak bisa bergerak cukup lama adik-adik, saking sakit sekali. Dan Tuhan Yesus alami itu lebih parah adik-adik. Tuhan Yesus dicambuk itu dipak-pak, dipukul di belakang. Berulang-ulang kali sampai belakangnya itu mungkin hancur adik-adik. Tulang-tulangnya itu juga mungkin remuk adik-adik. Mengerikan sekali yang Tuhan Yesus alami. Itu darahnya itu bercucuran, mungkin dagingnya Tuhan Yesus itu kelihatan adik-adik. Karena pada waktu dicambuk itu kan luka. Dan kemudian dicambuk lagi di luka itu terus menerus. Mungkin puluhan kali adik-adik Tuhan Yesus berteriak kesakitan adik-adik. Mengerikan sekali adik-adik. Dan mungkin ini gambaran Tuhan Yesus yang disalib adik-adik. Coba lihat gambar ini. Ya, kira-kira seperti itu adik-adik. Bahkan mungkin lebih parah lagi adik-adik. Bahkan mungkin sebenarnya jauh lebih parah di gambar itu adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan Yesus alami semuanya itu demi siapa adik-adik? Atau untuk apa Tuhan Yesus alami semua itu? Karena Tuhan begitu mencintai umat manusia, Tuhan begitu mencintai Kak Alvan, dan Tuhan begitu mencintai adik-adik, sehingga Tuhan melakukan semuanya itu. Kalau Tuhan tidak lakukan itu, maka apa? Maka mungkin kita yang harus alami semuanya itu, adik-adik. Kalau Tuhan Yesus tidak rela dicambuk, mungkin kita yang harus menggantikan itu. Karena begitu besar kasih cinta Tuhan, maka ia tidak mau manusia mengalami hal itu. Sehingga ia yang bilang, seolah-olah Tuhan bilang, minggir, biar saya yang alami semuanya itu. Karena begitu besar kasih dan cinta Tuhan Yesus. Maka adik-adik,
Jangan sia-siakan, jangan anggap biasa, jangan anggap remeh kasih dan kebaikan Tuhan. Apa yang sudah Ia lakukan kepada kita, jangan anggap remeh adik-adik. Begitu besar kasih dan begitu besar cinta Allah bagi kita. Nah, kedua adik-adik, setelah kemudian Tuhan Yesus sudah dicambuk itu, kemudian Tuhan Yesus disuruh untuk memikul salib adik-adik. Nah, Tuhan Yesus memikul salib, salibnya itu yang kayu begini, ya kayu begini, kira-kira Tuhan Yesus memikul kayu yang seperti ini, dan Tuhan Yesus memikul begitu. Dan kayunya itu juga berat adik-adik. Dan kan punggungnya Tuhan Yesus itu sudah bekas disalib, kan sudah berdarah, apa, daging-dagingnya sudah robek mungkin, dan punggungnya sudah berdarah, itu harus memikul salib yang begitu besar dan begitu berat. Tuhan Yesus harus memikul salib yang cukup jauh untuk sampai di Bukit Golgota, untuk sampai di Bukit Tengkorak. Tuhan Yesus harus pikul sendiri loh. Bayangkan adik-adik, prajurit-prajurit Romawi tidak kasihan, bilang, aduh Tuhan, engkau kesulitan, engkau apa, sini saya bantu. Tidak, mereka yang suruh Tuhan Yesus pikul salib yang begitu besar itu sendiri adik-adik. Dan di film kan adik-adik kita melihat Tuhan Yesus yang sampai terjatuh dua kali atau berapa kali itu, karena memang itu sesuatu yang berat dan sesuatu yang menyakitkan adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus tetap bertahan, Tuhan Yesus tetap mau mati-matian mengalami semua itu, sekali lagi karena Tuhan Yesus memikirkan keselamatan, kealfan dan keselamatan adik-adik. Karena Tuhan Yesus memikirkan nasib kita, maka Tuhan Yesus bertekun, rela mengalami semua itu adik-adik. Sesuatu yang mengerikan adik-adik. Kemudian puncaknya sampai ke sana, Tuhan Yesus harus disalib adik-adik. Nah itu kemudian sudah ada tiang di situ yang bentuknya seperti ini, kira-kira seperti itu. Dan tiang itu ditidurkan di tanah, dan kemudian Tuhan Yesus juga ditidurkan dan dipakukan di atas tiang-tiang itu adik-adik. Tuhan Yesus tidak, kan tangannya sudah begini, salibnya di bawah, dan mereka tidak ikat tangan Tuhan Yesus, tidak, mereka pakai paku adik-adik, supaya tangan Tuhan Yesus itu tetap seperti itu, mereka pakai paku adik-adik. Jadi bayangkan adik-adik, mungkin kalau kita pernah kena pisau atau apa yang tajam sedikit saja, kita sudah rasa sakit sekali begitu. Tapi Tuhan Yesus dipakukan adik-adik, di sini dipakukan dan tembus sampai ke belakang adik-adik. Ketika dipakukan itu, Tuhan Yesus berteriak kesakitan, setengah mati berteriak kesakitan. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus tetap menahan semua itu, menahan rasa sakit, meskipun dia menderita, meskipun dia kesakitan. Dua tangannya itu adik-adik dipakukan loh, dan juga kakinya juga dipakukan, sehingga Tuhan Yesus tidak bisa kemana-mana dan tergantung begitu di kayu salib. Mengerikan sekali, Tuhan Yesus berteriak kesakitan. Sampai akhirnya ketika Tuhan Yesus sudah seperti itu, mereka berdirikan salibnya dan Tuhan Yesus tergantung seperti itu adik-adik. Mereka membiarkan Tuhan Yesus tergantung seperti itu, kesakitan, menderita dan mati adik-adik. Tuhan Yesus tergantung begitu selama beberapa jam sampai mati adik-adik. Penderitaannya begitu luar biasa, penderitaannya begitu besar. Tuhan Yesus sudah lakukan, Tuhan Yesus sudah alami untuk adik-adik dan untuk Kak Alvan adik-adik. Kenapa Tuhan Yesus harus alami semuanya itu? Kenapa Tuhan Yesus harus lakukan semua itu? Karena Dia begitu mencintai manusia, tetapi dosa membuat kita terpisah dari Allah, sehingga Tuhan Yesus harus melakukan sesuatu agar supaya kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus harus melalui jalan itu, harus melalui penderitaan itu adik-adik. Maka adik-adik, jangan anggap remeh dosa adik-adik, jangan anggap biasa dosa, karena dosa kita, Tuhan Yesus mengalami seperti itu adik-adik. Jangan adik-adik berpikir, ah tidak apa-apa sih saya berbohong, tidak apa-apa, kok tidak terjadi apa-apa. Jangan adik-adik, karena kita berbohong, karena kita tidak jujur, Tuhan Yesus harus naik ke atas kayu salib. Jangan berpikir, aduh beta, di sekolah beta bikin beta pun kawan menangis, tidak apa-apa. Jangan berpikir seperti itu adik-adik. Karena kenakalan kita, karena kejahatan kita, Tuhan Yesus harus alami semua hal yang begitu mengerikan itu adik-adik. Dosa adalah hal yang serius di mata Allah. Tuhan tidak main-main terhadap dosa adik-adik. Ayo adik-adik, siapa di antara adik-adik yang masih sering berbuat dosa diam-diam ketika orang tua tidak tahu, masih sering berbuat dosa?
Tuhan tahu adik-adik, Tuhan tahu itu. Maka adik-adik, sekali lagi adik-adik, karena begitu besar kasih cinta Allah, begitu besar rasa sayang Allah kepada kita, sehingga Yesus, anak daripada Allah Bapa, harus rela untuk mengalami semuanya itu adik-adik. Maka adik-adik, semua hal itu, semua yang Tuhan Yesus sudah alami, tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita bilang, Petrus ini butuh Tuhan Yesus itu siapa? Maka semua yang sudah Tuhan Yesus lakukan itu tidak ada artinya adik-adik. Kecuali kita bilang, Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan atas beta punya hidup, jadilah Tuhan, jadilah Raja atas beta punya hidup. Baru ada keselamatan untuk kotong adik-adik. Kalau kotong sonde mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kotong yang harus mengalami berbagai hal-hal yang mengerikan adik-adik. Dengan kematiannya, dengan penyalibannya, Tuhan Yesus menyediakan satu-satunya jalan kepada umat manusia, kepada adik-adik, dan kepada kealfan untuk diselamatkan adik-adik. Percaya adik-adik, percaya kepada Yesus Kristus, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat pribadi di dalam hidup adik-adik. Itulah satu-satunya cara untuk kita semua terhindar daripada murka Allah. Sekian adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah melihat begitu besar cinta kasih-Mu kepada kami, begitu seriusnya dosa kami, Tuhan. Hal-hal yang Engkau harus alami untuk kami, karena itu jangan membuat kami berpikir bahwa dosa itu hal yang remeh, kejahatan itu hal yang remeh, Tuhan. Tetapi ya Tuhan, biarlah ketika kami melihat apa yang sudah Engkau lakukan untuk kami, dari situ Tuhan kami bergerak untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat pribadi di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami. Karena kasih dan karena cintamu, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ada tidak yang masih hafal ayat hafalan untuk minggu lalu? Kalau ada yang masih hafal, kita ucapkan bersama-sama dengan Kak Alvan. Yohanes 13 ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya, itu ayat hafalan kita untuk minggu ini, dan jangan lupa ayat hafalan untuk minggu depan adik-adik. Dan ayat hafalan kita untuk minggu depan adik-adik terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, itu adik-adik ayat hafalan untuk minggu depan. Dan sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya. Tuhan memberkati. Adik-adik, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kaduli ajak semua untuk dengan sikap tenang kita menaikkan pujian, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosa.
berdoa mengakhiri sekolah minggu pada pagi ini. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih karena Tuhan memimpin sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih untuk setiap kekuatan yang Tuhan berikan buat guru-guru sekolah minggu sehingga bisa melayani Tuhan sampai saat ini. Memberkati anak-anak sekolah minggu, memberkati guru-guru sekolah minggu, memberkati kami semua yang melayani Tuhan hari ini, memberkati juga orang tua kami masing-masing di sepanjang minggu ini. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami bersyukur berterima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.